Halo Sobat Brilio, membahas soal artis cantik dan multitalenta Jessica Mila sepertinya nggak akan ada habisnya ya. Parasnya yang anggun membuat setiap orang yang melihatnya tak pernah bosan. Selain cantik, ternyata Jessica Mila juga ramah banget loh Sobri. Terbukti, beberapa waktu lalu ia begitu hangat dan ramah saat menghadapi ibu-ibu yang ingin minta foto bareng dengannya. Momen tersebut diunggah ke media sosial TikTok dan viral. Diidolakan banyak ibu-ibu, Jessica Mila kala itu dengan ramah meladeni mereka satu persatu untuk foto bareng. Wanita yang kini menyandang boru damanik tersebut terlihat cantik dan anggun mengenakan kebaya berwarna lilac. Senyum hangat Mila tak pernah pudar ketika langsung dihadapkan dengan kamera. Sekilas, Jessica Mila juga mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa memenuhi permintaan foto mereka semua. Ia harus bergegas pulang karena sudah ditunggu keluarga lainnya. Emang sopan banget ya Sobri wanita yang satu ini. Kini Jessica Mila telah sah menjadi keluarga pengacara kondang Oto Hasibuan yang merupakan ayah dari Yakub Hasibuan. Menjadi menantu keluarga Batak, tak heran jika ia kerap terlibat dalam acara adat Batak. Terbaru, ia terlihat memesona mengenakan kebaya kutu baru, dilengkapi ulos saat menghadiri pesta Gotilon. Menurut masyarakat Batak, acara ini dimaknai sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas panen padi melimpah yang diterima warga.